Saya Ruli Brand. Jangan lupa like dan subscribe. Oke? Ya, ini teman-teman, ini lokasi lapak Palaran. Ini dengan Pak Rapik yang baju merah dan ini Mas Budi. Nah, ini burungnya Mas Budi ini, teman-teman. Oke. Ini burungnya Pak Rapik. Ini lagi pengajaran, Mas ya? Iya. Oh, ini lagi pengajar. Lagi pengajaran nih, teman-teman. Ini biasa kalau lomba lokasi lepasnya di mana, Mas? Lokasi lepas di itu tower. Belakangnya keren itu. Oh, belakang keren sana ya? Kurang lebih jaraknya berapa itu, Mas? Mungkin 800-an itu. Oh, 800-an ya. Oke, bagi teman-teman yang area Palaran dan sekitarnya, ini kalau yang senang dengan burung merpati, datanglah ke Jalan Gaya Baru. Jalan apa, Mas? Jalan Gaya Baru. Jalan Gaya Baru. Ya, masuk apa? PT Semen Tonasa. Masuk PT Semen Tonasa ya. Oke, teman-teman. Tepatnya pas masuk itu ada bank cabang Mandiri dia tadi sih saya lihat. Dari gapura depan. Ini datang lagi temannya Mas Pak Rapik ini. Nah, ternyata rame di sini, teman-teman. Si Pak. Dengan siapa, Pak? Budi. Dengan Budi. Oh, Ruli, Pak. Iya, nah, dengan Ruli. Ya, ini saya kenalkan mungkin, Pak ya. Nah, ini mau burungnya Pak Budi yang baru datang. Oke, kita lihat lagi. Oke, ini datang lagi. Mulai rame nih, teman-teman. Ya, saya dari Bukuan. Mau main juga. Dengan siapa, Pak? Ragil. Ragil dengan Ruli, Pak ya. Iya. Oke, salam kenal, Pak. Ya, ini dengan Pak Ragil. Ya, ini burungnya Pak Ragil. Ternyata rame di sini yang main, teman-teman. Ya, mudah-mudahan di lapak Palaran ini makin rame ya. Bagi teman-teman yang suka dengan merpati kolong ini, Pak ya. Ya, merpati kolong, datanglah di Jalan Tonasa. Masuk ke dalam kurang lebih 300 meter kayaknya sih tadi. Kurang lebih 300 meter sebelah kiri. Ya, mungkin nanti saya kasih petanya juga, teman-teman, kalau teman-teman pengin tahu. Wah, ini giring udah keket, teman-teman. Datang, teman-teman. Permisi, Pak. Dengan siapa namanya, Pak? Pak Huri. Pak siapa? Huri. Huri. Iya. Pak Huri. Nah, ini teman-teman datang lagi, Pak Huri. Masih pemula. Ya. Ini burungnya Pak Uri, teman-teman. Wah, keren-keren kayak ini, teman. Ini warnanya apa ini, Pak? Gambir. Gambir ya. Oke, dia bawa 3 pasang, teman-teman. Ini sendiri ya? Ya. Ini sendiri apa gandeng ini? Sendiri. Ya, ini dulu.
Ini datang lagi. Wah, ini banyak burungnya, teman-teman. Ternyata rame. Itu juragannya itu, juragan lapak burungnya itu. Oh, ini juragannya ya. Iya, lapak itu. Eh. Yang punya lapak itu, panitia, panitia lapak. Oh, ini Pak Pani. Wah, nih. Saya kenalan dulu nih, Pak, dengan Ruli ini. Dengan siapa, Pak? Wawan. Nah, Pak Wawan. Nah, ini yang punya lapak ini bilangan teman-teman. Ini bosnya. Oh, bosnya, bosnya lapak ini, teman-teman. Pantasan burungnya banyak. Oke. Ini burungnya Pak Wawan ini. Mana sisit lah? Mana sisit lah? Mana nemplok kena. Langsung kerja. Sisit. Oh, sisit panas malah ketiga nemplok. Kene lho, ben. Anu, kok mana sih kok? Ini burungnya Mas Wawan, teman-teman. Ya. Ah, ini yang punya lapak juga ini. Oh iya. Coba. Ini ketuanya, sesepuhnya juga. Dengan Ruli, Pak. Dengan siapa, Pak? Dengan Sumarno. Sumarno ya. Oh, ini Pak Sumarno nih yang punya lapak juga ini, teman-teman bilangnya. Pak Sumarno baru datang juga nih. Dari mana, Mas? Dari Bukuan. Oh, dari Bukuan. Dari Bukuan. Baru tahu nih, Pak, ada apa namanya? Ada pecinta burung merpati di Tonasa ini ya, Jalan Tonasa. Hai. Yang ramai nanti kalau giringan A. Giringan A, Pak, ya. Oke, Pak. Nah, nanti siap ke sini pokoknya. Mulai hari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, teman-teman. Saya akan datang lagi untuk nanti giringan A itu hari Kamis depan. Minggu depan berarti ya? Iya, Kamis depan. Kamis depan. Nah, ini bosnya. Ini penyandang dananya ini. Oh, yang ini penyandang dana ya. Ternyata. Oh iya. Ini juga. Bendara itu, Mas. Dengan siapa, Mas? Mas Ijul. Mas Ijul. Iya, ini juga dengan Mas Ijul. Ternyata banyak, teman-teman, untuk pemain burung di Palaran ini ternyata. Ini baru separuh aja. Oh, ini baru separuh ya. Oh, udah belum ada separuhnya ini. Nah, bagi teman-teman yang pecinta burung dara yang pengin bermain itu bisa bergabung di Jalan Tonasa RT 6. Di RT 6 tepatnya. Kurang lebih kalau masuk itu 300 meteran sebelah kiri dia, teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang suka, ayo kita ramaikan kembali pecinta burung merpati kolong. Nyel. Ketemu sing pas. Telur. Ngalang-ngalang ini kan? Iya. Oleh mana oleh? Dok. Ning ngalang-alangi ini mau lepas jauh ini, Pak, ya. Oke, mau lepas jauh ini, teman-teman. Ya, ini masuk di giringan B. Jadi untuk latihan aja, teman-teman. Nah, nanti yang giringan A saya akan datang lagi di minggu depan. Kita lihat pertandingannya ya untuk di Palaran ini. Arep nggo marah. Ada kolong ne ora lagi.
Karena ini hujan teman-teman, akhirnya stop dulu, kembali ke pedok masing-masing ya. Mana Pak? Ini player namanya Unyil. Nah itu ketek teman-teman. Ini Unyil. Nah yang sana ini ketek. Nah. Yang terkenal itu juga. Kalau ini enggak tahu, ini bukan punya saya. Nah ini mesti ajaran semua ini teman-teman. Nah ini ajaran semua. Burung ajaran semua ini masih. Karena masuk di giringan B dia.